Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya gini, aku mau menghargai orang, aku mau mengalah. Wah, pemimpin kayak gini langka, bos. Pemimpin sekarang bukan pahlawan, tapi bos besar, saudara-saudara. Pemimpin sekarang ribut, siapa yang lebih tinggi pangkatnya, siapa yang lebih hebat kedudukannya, siapa yang lebih berkualitas, siapa yang mendapat fasilitas lebih besar. Hey, pemimpin yang Tuhan cari adalah mereka yang mau jadi hamba. Pemimpin yang mau melayani, pemimpin yang mau berjuang, pemimpin yang mau kerja keras, bukan pemimpin yang harus dihormati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemimpin seperti itu mencuri kemuliaan Tuhan. Yang suka cari tempat tinggi itu monyet, saudara-saudara. Monyet kan gak boleh lihat pohon lari ke atas gitu. Dia bisa lihat di atas, pas ada kacang turun lagi, ya kan? Yesus bilang kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba.